Biasakan kita berkata dan berbuat jujur. Hindarkan perbuatan yang tercela dari diri kita. Hindarkan ingkar sama janji. Kalau kita sudah membiasakan berkata jujur, berbuat jujur, membersihkan diri dari sifat tercela, maka kepercayaan akan berada dalam tangan kita. Dan apabila kita sudah memperoleh kepercayaan manusia, itu berarti kunci sukses ada pada kita. Ini dalam masalah apa saja. Karena hindari, jangan sampai kita melemahkan kepercayaan orang kepada kita, sebab kita akan hidup bahagia itu adalah dengan kepercayaan.